Betty sama Ibu lagi main apa? Main motor. Apa itu Betty? Betty. Bah, Mbah Kakung belum jualan? Belum. Kenapa Mbah? Belum genep pada sana. Oh, belum genep. Iya. Emang harusnya ada berapa Mbah? Harusnya ya 50. Mbah, kalau ngambil pada sana biasanya di mana Mbah? Di sono, Seul. Sono? Iya. Jadi Mbah kalau gitu aku aja ya Mbah ya, yang ambil padasannya di sana ya. Iya. Udah, aku ambil padasannya dulu, nanti aku bawa kesini ya Mbah ya. Biar Mbah Kakung bisa jualan ya. Iya. Ya. Ini dia tugas pertamaku membantu Mbah ke tempat pembuatan padasan. Aku mau beli padasan. Iya. Kalau ini Ibu lagi bikin apa Bu? Gentong ya? Iya. Oh, kayak gini bikinnya? Iya. Ibu aku mau dong Bu diajarin itu bikin gentong. Itu. Oh, pertamanya diapain ya, Bu? Diinjak-injak. Oh, diinjak-injak. Niatnya sih mau ambil padasan, tapi jadi penasaran gimana proses buatnya. Pasti banyak yang belum tahu padasan itu apa. Itu loh, sejenis gentong buat taruh air. Biasanya sih orang pakai buat berwudu. Bahan bakunya campuran tanah liat dicampur dengan pasir. Dicampurnya juga secara manual, yaitu dengan cara diinjak. Aku baru pertama kali injek-injek lumpur kayak gini. Rasanya lengket-lengket. Pasirnya tuh buat lem, terus airnya juga bikin ini jadi lengket. Baru sebentar aja betis aku udah pegel minta ampun. Aduh, kalau aku harus kayak gini satu jam, pegel juga deh kayaknya. Segini aja aku udah ngerasa agak capek, soalnya ternyata berat. Kalau adonan tanah liat udah jadi, tinggal dibentuk sesuai keinginan. Jadi, abis diputer-puter tadi, gentongnya ini harus dijemur dulu sampai setengah kering. Tahap berikut adalah merapikan gentong dengan cara dipukul-pukul. Tapi harus pelan dan sabar, salah dikit bisa hancur deh. Gara-gara mukul dari dalamnya itu kekencangan, jadi ujungnya ini bolong gitu. Ampun, gara-gara aku kasihkan ikut bikin padasan, Mbah Kakung jadi kesiangan berangkat jualan padasan deh. Aduh, gila. Berat banget. Yah. Yah, malah pecah gentongnya. Gimana Mbah? Berat banget, aku ya ampun, aku mecahin 3 dari 4 gentong yang aku bawa. Ini sih namanya bukan bantuin, malah ngerepotin. Mbah, gimana caranya Mbah supaya aku dapat gentong lagi? Ya, beli lagi. Ya, tapi aku gak punya duit Mbah. Gak punya duit ya, gak. Udah. Ya, kasihan sih Mbah. Nanti jualannya jadi cuma sedikit dong. Maafin aku ya Mbah, padahal tujuan aku kesini, aku pengen beli gentong, pengen bantuin Mbah jualan.